Selamat pagi anak-anak, senang sekali bisa ketemu lagi di hari Minggu ini. Teda selalu senang setiap ketemu dengan kalian, punya kesempatan menyapa kalian. Teda ini ada di daerah Circular Quay, di tempat turis-turis gitu, dan ini lagi mendung, dan sebentar lagi mungkin hujan. Tapi Teda senang sekali bisa nunjukin tempat ini ke kalian. Nah, kalian yang setia ya beribadah ya, apapun yang terjadi kalau pagi bangun tiap minggu, terus langsung ngeklik YouTube kita, ikut menyanyi, ikut memuji Tuhan. Dan jangan lupa setiap hari baca your Bible, oke? Dan kalau ada kegiatan-kegiatan, dibikin kayak yang kemarin itu, dibikin kalian bikin terus fotonya ditunjukin, so nice. Oke, sekarang dalam hitungan ketiga keluarkan Alkitabnya tuh. Oke, siap, dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3, I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di, hai teman-teman, ayat kita minggu ini ada di dalam Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin.
Thank you.
kita baru saja mendengar cerita yang diambil dari Alkitab, di mana di dalam Alkitab dituliskan tentang seorang Yesus yang mengasihi kita semua. Dia ingin menjadi teman sahabatmu. Kalau kalian hari ini berasa, Tuhan, aku mau menerima Engkau dan aku mau menjadikan Engkau sahabat karena Engkau sangat baik dan mengasihi aku dan Engkau sanggup membawa aku ke surga, yuk berdoa bersama Teda. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dunia untuk kami. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan sahabatku seumur hidupku. Ampuni segala dosaku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang dan Tuhan memberkati. Hai Sunday Gang, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi nih dengan Kak Yefta. Nah, di sini Kakak ingin memberikan informasi kepada kalian. Kalau doa anak Sunday Gang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 9 November 2020. Iya, doa anak kita kali ini berbeda loh. Hah, berbeda? Apanya yang beda? Ya, doa anak kita kali ini akan disertai dengan live streaming YouTube juga via Zoom. Wow, jadi kita bisa bertemu nih dengan teman-teman yang lainnya melalui Zoom. Jadi doa anak kita itu bisa diikuti lewat dua ya. Bisa kalian ikut lewat Zoom atau lewat live streaming YouTube. Sama saja, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, doa anak kali ini kita mengangkat tema semakin cinta berdoa. Iya, lewat bulan ini biarlah kita semakin cinta berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Dan Kakak kasih tahu nih, satu rahasianya. Pembicara kita misterius loh. Kok misterius sih Kak? Bukan. Pokoknya kalian harus datang di tanggal 9 nanti di doa anak. Supaya kalian akan tahu siapa sih pembicara misterius kita. Kok dibilang misterius ya? Siapa ya? Siapa ya yang berbicara nanti? Pokoknya kalian ikutin deh. Jangan lewatkan ya. Nah, Kakak juga kasih kesempatan kepada kalian nih. Dari hari ini sampai nanti sebelum tanggal 9, kalian bisa kirimkan video yang berisi kesaksian kalian selama mengikuti doa anak di tahun ini ya. Apa saja kesaksiannya? Kasih kalian sakit disembuhkan, kalian naik kelas, kalian berdoa untuk papa dan mama diberkati oleh Tuhan. Apapun kesaksian yang kalian alami, yuk bagikan itu kepada kita semuanya ya. Dengan cara kalian video diri kalian dengan kesaksian tersebut, lalu kalian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Nanti Kakak bersama dengan teman-teman Kakak akan melihat, wah ternyata banyak anak Tuhan di Sunday Gang yang memiliki banyak kesaksian tentang kehidupan mereka selama mereka mengikuti doa anak di tahun ini. Selain kalian juga mengirimkan video kesaksian, kalian boleh untuk meminta permohonan doa. Apa saja permohonan doa kalian? Untuk sekolah, untuk papa dan mama, untuk keluarga, apapun itu, kalian bisa chat ke guru kelas kalian masing-masing ya. Jadi jangan lupa, kalian chat guru kelas kalian masing-masing, kalian minta doa. Misalkan nih Kak, aku minta doa supaya papa mamaku atau ada yang sakit itu disembuhkan. Aku lagi sakit disembuhkan. Aku naik kelas, sekolahku itu bagus. Ataupun kalian juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini. Wow, sangat bagus banget pokoknya ya. Apapun yang kalian mohonkan untuk didoakan, kalian chat saja ke guru kelas kalian masing-masing. Nanti Kakak bersama dengan tim akan mengumpulkannya. Oke, jangan lupa tanggal berapa? Ya, 9 November 2020. Lewat apa? Lewat Zoom dan live streaming YouTube. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa tanggal 9. Katakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Kedua Tesalonika, dan dua.
2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, dan akhirnya Wahyu. Ya, Alkitab kita punya 2 kitab.